tapi semua. Video tu diperkongsi awak ke semua viewers nemu menggemit bagani cara asas ngagak tau ke nguntin baju gagung ke diri empu. Aku harap ke video tu uliah merikerti lalu berguna ngagak kita mayuah kelebih lagi ngagai semua ti rindu ke pesaka asal kita idaya. Kelekai ke video tu ngagai kaban tau kepangan kita. Awak ke sama ambil penemu. Siti pesan aku, anang meh download video tu secara illegal. Lalu anang mega berkongsi ngena cara re-upload. Sukuang meh video tu ngena cara berkongsi link dalam YouTube Dayak Borneo. Hey, selamat bertemu semua. Itu aku dekat berkongsi ke berkini cara kita yang agak baju gagung Dayak hari kulit kambin. Sebenarnya kita berengkah ngagak baju gagung tu. Aku kat berkongsi dengan kita nama perengkah yang diguna dikenak kita ngagak baju gagung tu. Rupanya kita mesti bisi kulit kambian. Kulit kambian tu boleh beli kita tiba-tiba di Sarawak itu kita boleh ya buat sedikit pembaris. Juga ya kepanjai lah bakal kumpu tu bisi panjai 24 inci. Sesiku L ke kata atau ke pensel, siti jenggai. Ke capak aluminium PCT bob lah kalau kita yang agak catatan sebenarnya kita nyukat kulit kambin tu kita mesti berhati ke bahagian tengah ya. Ni bahagian tengah okey awak ke kulit tu lagi center jadi baju kita pandok singit eh okay, bakal kumpu tu tu lah bahagian tengah yang jung bahagian ikut tu sampai ke bahagian rekong tu. Okey ya. Tiki tempo berarti ya bisi bakal bisi garis lah bahagian tengah. Okey, saya nyukat ya. Okey, tiba ke tadi aku madah kita berguna ke pengaris aluminium. Lepas pengaris aluminium tu kering ah. Jadi ya boleh nolong kita nekan kulit kambin tu, lawan kulit kambin tu berisi bahagian dia kering. Okay, dia tu kita berengkah ngaris. Okay, kulit kambin kita tu punya pada aku tadi mesti buat tengah-tengah lah. Okay, tempoh berarti ke ini indoor center kulit kambin kita tu bakal kumpul tu, tu lah center ya. Okay, okay kita dah boleh center. Kita ada sepiak tu pan tu center ya lebih kurang lah dari bak sepiak tadi ya. Okey dia tu kita kat ngagak garis ke baru tu. Okey. Guna garis ke bak baru tu dikena kita nyukat pemesai baju kita itu ke kedekat kita lah. Dari baru tu ah. Dan kita mesti ngena sesiku L. Okey sesiku L tu awak ke kita tempo bajunya center lah. Pemulus di center. Okey, lepas kita nyukat tarik limit lah hari bahagian tu. Jadi kita berhati ke tu bisi bakal nak lurus nak tu. Jadi kita ikat rasuah yang atas limit. Okey, jangan kita tu. Itu kita dah mulia L. Okey. Tarik. Kita dah bisa boleh dua garis. Dari dua garis tu kita sambung. Untuk itu tu siti garis, tu siti garis. Ya. Jadi di tu aku dah boleh garis hari baru waktu. Cukup ke baju tu tadi. Enak sesi ku L lah. Kita meda L ya. Betul. Okey, cut. Cut tu sama. Betul. Okey, cut. Di bahagian baru tu 90 darjah lah. Maka baju kita nya boleh lurus. Okey.
Okey, dia tu kita akan gagak garis titok lagi. Okey, garis titok dia kena kita tentu ke pemanjai belakang baju kekak digagak kita ya. Jadi itu sukat tengah ya lagi dia tu. Okey, bakal baju kekak gagak kutu punya ukup baju anak mit. So yang pun dah tentu panjai ke. Jadi aku ambil 22 inci. Hari tu dengan gitu 22 inci. Dan baju tu ukur kulit tu ukur baju 6 mil. Okey, kita nyukat dari center tadi, kedambi kita tadi. Sukat pembaris kita itu pembarisnya lembut, mesti kat tekan. Awak kaya nitih ke kulit kambingnya. Okey, bakal kumpul 22 kuantu tadi. So, kumpul panjang ya, begitu lah. Okey, tuk center kulit kambian ku. Okey, di tuk sama mega. Kita ingin nak sesi QL lah. QL. Okey, suka sepiak lagi. Jadi itu center baju kita ya. Center baju kekak digagak kita. Okey, dia tu kita ikak ngambil sukat pemanjai gagung kita ya ke hari mua atau ke hari dada kita ya. Ni aku ambil sukat ni aku tu 9 inci. 9 inci. Banyak tambah lagi 6.5 inci tu. So total pemanjai yang aku kumpul bahagian dada tu hanya 15.5 inci lah. Jadi tu dibagi 2. Okey, sisi kebuah ya dibagi 2 lagi. Bunderang tu ya. Okey, sama megak. Mesti nak sisi QL lah. Untuk si lebih, so kita lebih garis untuk banyak kita lah. Okay, bahagian ujung tu pan sama tak? Okay, garis. Sudah kita ambil center atau ke square ya. Okay, garis. Okay, betul kumpul tu tadi. Hari tu ngaji tu 9 inci. Hari tu ngaji tu 6.5 inci. Dan pemanjang itu terpulai ngau orang ke tiga gak ke pintai baju lah. Di orangnya tinggi, panjang ki. Orangnya baruah. Nak gila. Okey, itu tadi kita sudah tembuk agak 4 titik garis melintang mbak kulit kambing kita itu. Okey, hari baru tengah bagian tengah dada ngau penghabis ya bahagian dada. Okey, dia tu kita akan nyambung agak pemesai baju kekak digagak kita lah. Ini pemesai kekak kita hari belakang. Lalu ni pemesai kekak gagak kita hari mua. Okey, bakal kumpul. Aku kak yang pu pemesai kaki ya. 18 inci ya. Itu lagi 18 inci. Ini aku kak pemanjai atau pemesai bahagian bawah iaitu 20 inci. Okey, itu 18, itu 20. Okey, bahagian tengah dada tu buka ya 12 inci. Lalu ke baruah dada tu 9 inci ya. Begini cara kita nyukat ya. Okey, tadi kita dah boleh center tu magang. Okey. Jadi kita minat ngena pembaris besi tu lah. Okey, pembaris besi. Ini kepada aku tadi, aku kak di tok 18 inci. Ok,
Okey, so 18 inci bagi kau 2 berarti nak 9 inci. So center aku 9 inci lah. Okey, 9 inci. Kan cun-cun buat garis sudah digagak tanya. Okey. So kabar. So lalu tu buat 18. Okey, kita berarti di mayu lalu tu ah. Di mayu lalu tu dalam laban aku ngagak tu nak ukup baju temit aja. So buai ajalah tu. Okey, buat bahagian tengah bunyi pada aku tadi aku guna ke 20 inci ya. Jadi 20 bagi 2 center ya 10 ah. 10 inci kah kita buat center. Titik ke garis kitanya tadi. Okey. Ambil yang ke 20. Okey, 20. Ambil yang agak kosong. Okey. Bahagian dada tu aku berguna ke 12 inci. Okey, 12 inci pembesar ya. Jadi 12 bagi 2 6. Kelahit kita buat 12. Kelahit kita buat kosong. Lalu buat penghujung tu. Okay. Buat bahagian dada tadi aku menggunakan 9. So, 9 inci bagi 2 4.5 inci lah. So, center ya 4.5 inci. Garis buat 9. Garis buat 4. Okey, dia tadi kita dah medar. Setiap itik garis tu sudah di klaik aku. Ngau pemesai ke kedekak. Okey, kedekak itik kita lah. Okay. Dia tu kita garis tu. Okey, kita garis tanda kau dah digagak kita tadi. Okey, kita garis ambil dari luar. Okey. Ambil dari luar pembaris, kita ambil dari luar lah. Ini garis. Sambung baru. Sambung. Jatuh kan sama ambil kita dari luar ya. Okey. Itu sama sambung aja. Okey, kita berarti kita seolah-olah dah bisik siti pola baju ke pola baju. Okey, untuklah gambar gagong kita lagi. Okey. Jadi dia tu kita yang agak siti gi garis berbahagian tu ah. Okey, gagak siti gi garis berbahagian tu. Ti boleh kita ngambil yang center tu lah. Hari tu tu ambil tengah. Okey, maka kumpul tu kurang 10. Jadi aku ambil 5 itu. Okey, klik 5 itu. Setiap tu pun sama. Okey, klik tai. 5. Okey, tu kita anggap garis seperti itu. Garis pembahagi jarak tu. Ke jarak pembesai ba bagian dada tu tadi. Okey, ya ketuk garis kita. Lebih jauh ha. Kita minat guna yang begitu aja. Okey, dari titik tu tadi kita ambil 1 inci. Okey, ambil 1 inci. Like kita dia aja.
Dari titik tu pun kita ambil 1 inci. Okey, itulah kita bekerja aja. Okey. Tujuh ya, dia kena kita yang agak shape di bahagian tu. Lepas lagi kita mutung yang nak potong kita lurus gitu. Dan kita yang agak ya curve limit begitu. Okey. Untuk pula yang agak kita tempuh lah. Okey. Kita yang agak ya begitu. Okey. Ha, begitu yang push shape. Curve limit. Awak kebal bahagian dadanya ia nak lurus tetap di pedak lurus. Sepiak tu pun sama. Okay. Okay, lebih kurang berketuk lah. Lepuh shape dia. Lagi baru kita mutungnya. Ini tu kita mendak shape ya begitu, begitu. Di tu gagak kita sini tu mimit, tu sini mimit. Di tu mutung sini tu begitu. Okey. Okey, bahagian tu gagak kita curve mimit, gagak bahagian tu pun gagak kita curve mimit. Okey, awak kaya nak tajam gambar dia. Okey. Tang tu tu pula yang agak kita tempuh lah barang kita tempuh. Sama ada kita ikat mutung terus gitu. Lalu ni tek curve tu. Tau ke kita mutung terus dengan gitu. Tu pun sama terus dengan gitu. Tu kita ikat mana gaya berkeni gaya belakang tu lah. Mana kena. Di belakang itu nak mana. So kita yang agak putung kita nak tu aja lah. Okey. Okay, nama kenya aku biasa ngagak body tu. Okey, agak kok mimik tu. Tu ni dia ke pengandia tai lah. Okey, ngagak ke tu. Buat ke ya bisi gamal lah. Agung kita nyak bisi gamal lagi. Okey, jadi dia tu kita kak ngagak bahagian pola baju tu ah. Tengah ke pola baju. Okay, lalu kena kita yang agak kolor baju, kita yang kena pinggah ya, kena pinggah begitu. Ke kumpu tu, okay, kena pinggah saiz 9 inci lah. Tentu tu pula yang agak kita siku-siku. Ni pemesai kekak dia kena kita. Nanti ia mit, kena pinggah ke mit lagi. Orangnya kalau ia besar, kena pinggah ke besar lagi lah. Jadi, ia agak digagak kita bakal tu lagi. Okey, kita berarti kumpul tu dah bisi titik di tu. Okey, begini kita yang agak titik tu. Cara ya bagi tu. Okey, bisi tiga titik titik di tu. Sudah dikelai berpinggai. Dia kena kita yang agak bahagian rekung baju kita. Jadi, kita yang agak titik tu bagi tu. Belum ambil sukat tu bagi tu. Kena hubung. Agak kita titik tu dulu. Sebenarnya nanti kita hubung. Okay. So kita sampai panjang dengan gai. So sebenarnya hubung tu ketak kita lah. Okay. So, kita boleh memanjai hubung dari sepiak tu, manjai tu. Lalu sepiak tu sama dengan agak kita. Sama pemanjang ya. Itu kita nyukat yang mengenal lilit pinggainya. Sampai ngagai titik tu. Okay, jadi kita tempuh sukat tu udah betul. Jadi tu baru kita mai ngagai bagian kolor baju gagung kita tadi. Okey. Jadi kita berarti kumpul tu ndak bertengah-tengah begitu. Laban kolor baju tu mesti digagak kita dari belakang ya melihat lagi. Yang pu dari belakang tu, tu belakang lagi. Yang punya mit lagi ya. Jadi buat kita mutung yang mesti mit lagi. So okay, jadi kita yang agak garis ya. Dan kita garis semua untuk hari belakang.
tok lagi pulai hari mu buat pulai hari bahagian dada. Nanti kita berarti untuk bagian belakang ya miat lagi, untuk bagian dada ya besar lagi. Okey, dia tu kita sambung ngagak bahagian shape, bahagian pola baju kita. Okey, lebih kurang berketuk ya lagi. Jadi ini cara kita nyukat ya. Okey, lepas tu kita ambil sepiak tu, bulatan tu 1 inci. Okey, sepiak tu sama 1 inci. Sepiak tu pan kita yang ambil 1 inci. Okey, kudanya kita garis ya. Garis. Okey. Kudanya kita yang agak 1 inci baru bahagian ke garis kita tadi 1 inci. Okey. Untuk muka 1 inci. Okey, dia tu kita kan agak ni penyawah ya agak digagak kita ya. Jadi tu pulai ke kita impul lah ni penyawah ke gagak kita. Dan itu aku ngagak ni aku 3 inci. Itu tadi ada 2 inci. Jadi nambah 2 inci dak gi untuk ukuran itu. Menjadi panjang itu ngagak itu 3 inci ya. Okey. Kita nyukat 3 inci. Sambung titik 1 inci tadi, 1 inci tadi, sambung. Ngagak titik 3 inci. Jadi kita info bahagian kola tu lagi lebih kurang berketuk lah shape dia. Okey, tu mesti lanjut kita pergi. 3 yang di situ kita tak agak yang ke ini ya. Okey. Tembuk bahagian agak kola. Jadi kita baru dah tembuk agak pola baju gagong kita eh. Jadi kita berarti ke garis-garis kuda gagak tu tadi berketuk ah. Ya berengkah ke garis tengah tu. Okey, agak garis tengah kita alai kita ambil center kulit kambin kita tu. Kudanya disambung ke agak garis melintang 4 titik tu. Okey, hari baru tengah tengah dada bab penghujung sekali. Okey, kudanya kita nyambung ke center bahagian dada tadi. Itu gagak kita garis pandak berketuk dikena kita ngagak shape tu. Okey, awak ke baju gagong kita nya bisi shape ah. Lalu ke penudi kita ngagak bahagian rekung. Okey, bahagian rekung tu tadi digagak kita ngena pinggai ya. Nah, pinggai saiz 9 inci. Lalu untuk gaya ya polo, pola ya ke digagak kita. Dia tu kita sudah datai buat bahagian terakhir kita ngagak baju tu yang nya kita dekat nguntin atau ke mutung kulit kambing tu buat ke jadi sitik baju gagong eh. Jadi sitik tips di tu ianya kita lepas kita nguntin kita nak tahu kena guntin eh. Guntin yang jadi dikena atas alasan ti kita kena guntin semua bulu ya akan putus lah. So perengkau ke patut dikena kita ianya kata eh. Kita kena kata. Okey, dikena kita nyuriak atau ke nguntin kulit kambian kita nya lagi. Okey, cara kita nguntin dia nya baketok ah. Okey, lepas kita nguntin. Okey, kata kita mesti gagak kita singit baketok. Okey, anang asuh ya lurus baketok ah. Okey, jadi kita gagak ya singit. Lepas kita nguntin ya. Okey, suriak ni tiap ke. Garis kuda digagak kita tadi.
Maksudnya tadi kita baru dah tembuk gagak langkar baju gaguang kita ya. Okey, kita berarti dia tu kita dah bisik medak gaya. Gaya gambar baju gaguang ke di gunting kita tadi. Jadi dia kena tembuk ke pengawak kita. Kita kita dekat nyambung gau gunting bahagian rekuang tu. Bahagian rekuang baju kita tu. Okey, cara yang bakal ketuk. Kita gunting bahagian rekuang tu, kita mesti start hari tu. Okey, mesti start hari tu. Pusing terus gitu sampai habis itu. Kita yang tak tahu hari tu, lu singit kita tak tahu ah, kita mesti pusing saja. Okey, kita baru dah tembuk gunting bahagian rekung baju gaguang kita. Okey, untuk megaya baju gaguang kita kau dah tembuk di gunting tadi. Okey, dah gunting dari tisi dulu, dan yang baru penuh ya kita gunting buat bahagian rekung. Okey, baju kita tadi. So, begini penyadi gambar baju gaguang ketika gagak kita itu ah. Jadi gaya yang bakal tu. Kita mendak garis tu. Tu garis tu. Nah, tu garis ketingkah kita bak bahagian bau kita ya. Jadi baju gagong kita itu akan jadi bakal tu. Okey, tu bahagian muar ya. Okey, bahagian muar di pusuang. Okey, kita mendak tu bahagian muar. Okey. Untuk bahagian belakang. Okey, bahagian dari belakang baju gaguang kita tadi ya. Di ngotok. Okey, tembuk dah tutorial kita. Begini cara ngagak baju gaguang kena kulit kambing nah. Okey, harap kita bertemu baru pemaya kebukai. Jadi, kita ngasai ke tutorial aku tu berguna bagi kita. Anang nak share ngau bala kaban kita awak ke boleh berkongsi ke penemu bakal ni cara ngagak gagong tu lalu kita boleh ngagak yang ngati ke diri ke pandi ngau kita di beli ke bisi di pasar. Anang dah ingat share lalu subscribe aku pun channel.